急いで絞り取って擦れる足だけど前よりずっとそう遠くへ奪い取って掴んだって君じゃないなら意味はないのさだから遥か彼方jualan nih. Ntar dulu, buka dulu dong, tuh teman-teman nungguin. Iya, iya. Ya guys, selamat datang kembali di channel Jajanan Sultan, channel paling hilaf santero YouTube. Bersama aku Nisa dan aku Manda. Ya guys, jadi hari ini kita mau unboxing dan review Jinchuriki Gara guys. Jinchuriki ekor 1 ya ini. Benar ya. Banget. Atau ya. Shinobi of Tsunagakure ya, atau Shinobi dari negara Pasir. Bukan negara api ya Nis ya. Okay. Nah, di depannya ini udah ada si ini ya, si Garanya dia lagi menyeringai gitu guys. Muka-muka depresi kalau dia tuh suka kayak gini guys, karena emang dia sedih kisah hidupnya. Jadi, gitu ya. Aduh, kasih ya yang aku. Dan udah retak-retak gitu ya, teman-teman. Ada tulisan Gara. Betul, di pinggirnya juga Gara ya. Di atasnya ada logo Jesek Studio. Studio guys. Kayak gitu, warnanya hijau. Itu hijau kehitaman ini gitu. Kayak ada nuansa-nuansa pasirnya juga sih, warna-warna coklat-coklat gitu ya guys ya. Oke, mantap, keren banget ya. By the way, Nis, ini tuh kamu jualan ini apa sih? Wah, tenang. Aku orangnya gak mater ya. Jadi ini semua aku mau kasih ke kalian guys secara gratis. Buat Jess Nakama ini gue banyak dikasih. Sampai yang berkarung-karung di belakang nih buat kalian juga nih. Eh, jangan men. Oh, wow. Ayo kalian mau yang mana guys? Coba. Wah. Wah. Ada yang lama Uchiha. Ya. Oh, bye. Ada Okmai, ada Akatsuki. Luar biasa. Ada One Piece juga. Tuh banget. Ayo ada yang Doraemon juga, ih lucu. Oh, pokoknya banyak banget ini kesempatannya, ini banyak buat kalian guys. Sekali, jadi ini dikasih gratis buat kalian ya. Caranya mulai dari sekarang, cepetan kalian follow Instagramnya adu.co ya. Terus kalian ikuti aja nih ya petunjuk selanjutnya di sini. Betul sekali guys. Oke deh, kalau gitu bisa beresin dulu ini. Terus kita langsung buka aja garanya. Yeay. Ayo ayo. Ya guys, jadi ini dia udah kita buka dari si boxnya. Udah ada Valkronya, tulisan JZ Studio Ultimate Team. Betul, beserta logonya ya, mantep banget. Dan topnya juga udah di atas guys. Oke, kalau gitu mau dibuka aja langsung ya. Suka Valkronya. Oke, kita lihat sekeren apa nih kira-kira ya. Jinchuriki ekor 1 negara ini. Langsung men? Langsung. 1, 2, 3. Wow. Ini keren loh. Pasirnya dong. Pasirnya nyata banget ya. Iya, kayaknya ini memang butiran-butiran yang memang ditempel gitu guys. Soalnya dia bertekstur abis ya. Wah, kamu jangan niup-niup dong. Gimana sih? Ini pasir berbisik. Aku mau ngintip dulu garangnya. Wow. Oh, ini udah jadi satu semua bodinya ya, beserta si gentong pasirnya juga guys. Ini langsung aku keluarin aja. Ya guys, jadi ini dia stand base dioramanya. Jadi ini ada detail-detail dari bebatuan, warnanya hijau kayak gini ya. Terus bertekstur guys, tuh gak hijau doang, jadi ada item-itemnya gitu. Terus ada pasir-pasirnya juga, warnanya coklat muda ya guys. Jadi pasirnya tuh pasir kering gitu guys, keren kayak pasir beneran. Dan di sekelilingnya ini tuh ada detail warna ini ya, motif-motif warna orange. Cuman aku gak lihat ada emblem ataupun apapun yang tulisannya Gara. Dan di sebelah sini, ini dia garanya guys. Wah, gila ini cakep banget ya. Mukanya psycho banget ya, gara banget pokoknya. Jadi matanya dia seperti biasa warnanya hijau, hijau-hijau aquamarin gitu ya. Dan ada efek retakan di wajah dia. Jadi itu sebenarnya pasir ya. Iya. Pasir yang memproteksi wajah dia gitu guys. Dan di sebelah sini, di jidat di sebelah kiri, di sini ada kanji tulisannya Ai ya. Jadi Ai itu artinya adalah cinta ya, seperti itu. Memang gara ini tuh kayak kurang cinta dan
kasih sayang gitu loh teman-teman sedia. Iya, sad boy dia tuh guys. Sad boy, ya kan? Ibunya aja kan meninggal waktu dia ngelahirin Gara. Betul banget kayak gitu. Jadi dia bikin sendiri deh si tato itu dengan menggunakan kekuatan pasir dia guys. Sampai jadi seperti itu ya. Dan rambutnya ini warna merah-merah marun, keren banget, ala Gara banget ya. Dan bawa pasir juga, gentong pasir guys. Ini ciri khasnya Gara yang selalu kita lihat ya. Jadi itu berisi pasir. Dan ada efek retakan-retakan juga. Ini realistik banget ya. Jadi ada yang memang benar-benar ditojoh sampai dalam, diukir sampai dalam. Ada yang cuman guratan aja. Di sebelah depannya kita bisa lihat lagi ini pakaian dia kayak gini, khas negara pasir juga. Dan dia di sini ada belt ya, panjang gitu. Ini sebenarnya adalah headbandnya dia ya. Jadi kayak lambang negara pasir, cuman dia selempangin di situ guys. Dan ada selendang panjang dan ini terbuatnya dari bahan plastik dan agak elastis gitu. Jadi jangan khawatir dia apa namanya potong kayak gitu ya. Main ini kayaknya ada pasir-pasirnya nih. Oke, jadi kita juga dapat tambahan-tambahan pasir yang ini keren banget. Ya. Jadi kayak meliuk-meliuk gitu ya, si pasirnya terbang gitu guys. Dan detailnya oke banget. Ini kayak pasir beneran. Dan dia tuh ya kayak ini nih tuh. Detail-detailnya tuh kayak nempelnya tuh bagus banget. Ini gitu mungkin serbuk atau bubuk yang memang sengaja ditempel buat bikin efek tekstur yang realistik banget ya. Aku berikan padamu untuk terima kasih. Oke, nah ini tuh memang rada tricky ya teman-teman. Jadi kita mesti pinter-pinter masukin dulu kakinya. Nah gitu, terus kita colok ini di bagian atas. Seperti keren-keren. Jadi keluar dari gentong pasirnya. Wah, berasa nonton animenya guys. Benar-benar. Terus kita pasang di sini guys. Oke, sekarang kita cari di stand base yang ada tapak kaki. Terus kita kan dicolok pasang dulu. Bisa sama di sini nih. Oke, mantap. Kita colok bersamaan kakinya dulu nih. Ada bunyi-bunyi pasir, kertas ada bunyi pasir. Oke, coba bisa yang ini. Sok. Nah, oke. Okay. Udah. Wow. Keren. Tapi ini masih ada tambahan-tambahan tentu yang lainnya, aja, teman-teman. Ada tangan. Oke. Okay. Ini biar sempurna dulu garanya ya. Kita pasang dulu yang ini tangan kirinya dulu, guys. Ini panjang ke bawah gitu dan tetap ada efek retakan-retakan di sini ya. Sama jaring-jaring battle damage gitulah ya. Jaring-jaringnya juga kaos jaring gitu. Kaos jaring. Khas ninja. Mungkin itu singlet, men. Oh iya, singlet bisa jadi ya. Sistem magnet, guys. Dan ini tangan sebelah kanan kayak gini, dia lagi menekuk, lagi nutupin wajahnya. Coba langsung aja kita pasang. Nah itu dia, langsung deh Gara banget nih, cakep signature pose ya, aduh. Terus selanjutnya kita juga ada ini ya guys nih, pasir yang ada tangannya. Keren. Sukaku ini ya. Gila. Tuh, si Jin Shuriki tangan satu. Biru-biru gini ya tuh guys. Ekor satu maksud gue. Ingat-ingat kayak tangan ya. Terus ada kuku-kukunya warna biru juga tuh. Keren. Ini mirip sih, mirip banget loh. Keren ya, anime banget ya. Nah, ini dipasangnya di sini dicoloknya. Ya ceritanya dia keluar dari dalam batu. Keluar dari dalam batu benar. Oke, itu colok situ dan masih ada satu part lagi juga yang harus kita adjust ke gentongnya ya, teman-teman. Sini nih. Di sebelah sini supaya ini makin tuh nempel. Simple tapi tricky, guys. Betul sekali ya. Selanjutnya juga ada nih tambahan dua. Masih ada kayak lagi gini, tapi ini sistemnya magnet ya. Oke, kecil-kecil ya. Ini dipasangnya di sebelah sini. Masih dengan tekstur pasir yang luar biasa. Kebalik deh, men. Oh iya, ini yang panjang. Coba. Iya benar. Oke, oke. Ini di sini ya ditempelnya ya. Dan yang ini sebelah sini guys. Wah, gila. Stage ini tuh menceritakan kemunculan Gara di awal-awal anime Naruto gitu. Zaman dia masih kecil banget tuh. Jadi dia tuh masih jahat juga. Iya. Dan dia tuh ceritanya lagi ngikutin ujian Chunin waktu itu. Sempat ngelawan Rock Lee juga. Iya. Dan ngelawan kita. Ngelawan Naruto maksudnya. Sampai-sampai tuh si Naruto-nya tuh ngeluarin Kurama, guys. Sebenarnya Kuramanya ini adalah Gama Bunta. Gak bisa hanya jutsu tuh. Dia berubah jadi Kurama. Aduh, epic banget ya. Nah, buat teman-teman yang teracun nih setelah kita unboxing dari review Gara ini, kalian bisa beli dengan harga cuma 3 juta aja. Betul, guys. Belinya di Figuya Toys. Dan kita juga mau ngingetin nih, kita kan ngadain giveaway opai-opai ya. Aduh. Ya, Akatsuki ya. Pokoknya terus ada One Piece juga dan lain-lain, guys. Buat kalian yang pengen ya, kalian wajib follow
follow Instagramnya Adu & Co. Terus ikutin aja nih langkah-langkah di bawah ini ya. Yes, sekarang ini banyak banget, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Kalian pasti menang guys. Menangnya pasti banyak. Good luck ya. Good luck. Balik lagi ke statue-nya ini dengan detail dioramanya guys yang super epic ya. Ada pasir di mana-mana, terus ada sukakunya juga. Ditambah nih posenya Gaara yang signature banget dan anime akurat. Ini sih nggak bisa dipungkiri guys. Ganteng maksimal dan hilaf berfaedah. Dari review Gaara dan Sukaku dari JZ Studio. Terima kasih buat teman-teman JS Nakama yang udah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya guys. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe karena itu gratis. Dan kita juga gak bosan-bosannya buat ngingatin kalian supaya stay at home ya. Iya guys, betul banget ya. Biar tidak menularkan atau ditulari nih virus corona yang lagi merebak di Indonesia. Stay at home ya. Eh kata aku Nisa, aku Manda. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di next video. Bye-bye.